Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih bersama saya Mas Tawar di channel Teh Tawar. Pada video kali ini saya akan membahas tentang cara mengganti background di Microsoft Teams ya. Saya ulangi, pada video kali ini saya akan membahas tentang cara mengganti background di Microsoft Teams. Oke, ini adalah contoh tampilan seorang yang sedang meeting menggunakan Microsoft Teams dan backgroundnya sudah diganti dengan background pantai ya, jadi seolah-olah si user ini sedang berada di pantai. Oke, cukup menarik ya untuk tutorial kali ini. Oke, next, apa sih Microsoft Teams? Di video sebelumnya saya telah membahas panjang lebar tentang Microsoft Teams. Mungkin saya akan coba review kembali di video ini bahwa Microsoft Teams adalah pertama adalah sebuah layanan atau service dari Office 365. Jadi teman-teman yang sudah mempunyai Office 365 itu akan mendapatkan sebuah fitur layanan yaitu Microsoft Teams yang berfungsi untuk apa? Untuk bisa chatting, kemudian call, kemudian video call, kemudian ada meeting juga ya. Meeting itu contohnya kita bisa share presentasi. Fungsi Microsoft Teams ini sangat bermanfaat sekali pada saat kondisi sekarang di mana orang-orang banyak yang menggunakan atau layanan untuk meeting pada saat work from home ya, di mana sekarang kan banyak kantor-kantor pada tutup tuh. Jadi karyawan-karyawan bisa memanfaatkan Microsoft Teams ini untuk tetap bekerja dari rumah. Oke, ini adalah gambar contoh orang sedang meeting. Dia ketika banyak itu yang muncul adalah maksimal 4. Nah, di sini maksimal audience atau yang gabung ketika video call atau video conference itu bisa 250 orang ya. Saya sendiri belum pernah sampai segini, paling di angka di bawah 100 ya, mungkin 90 pernah itu bisa. Nah, saya belum pernah mencoba, mungkin teman-teman jika mempunyai karyawan banyak silahkan gabung dengan banyaknya seperti ini. Oke, selain bisa chatting, call, kemudian video call, meeting, kita juga bisa berkolaborasi ya di Teams ini. Sudah saya jelaskan juga di video sebelumnya, itu panjang lebar. Kita bisa mengupload sebuah file seperti Word, Excel, PowerPoint, Form, dan lain-lain di kolaborasi tersebut. Atau kita juga bisa meremote ya. Meremote itu mungkin buat teman-teman yang dulu sudah menggunakan Microsoft Office Link, namanya LYNC ya, Link, itu hampir sama. Jadi link sudah tidak ada, sudah dimasukkan di Microsoft Teams ini. Oke, yang nggak kalah penting di Microsoft Teams adalah secure ya, atau aman. Nah, mungkin aplikasi lain yang free, yang gratis itu banyak beritanya ya, itu sangat tidak aman, baik akunnya dijual, kemudian ada di CCP yang nggak jelas-jelas gitu ya, ada mungkin teman-teman bisa lihat di berita itu ada yang aplikasi yang tidak secure. Nah, Microsoft Teams ini sangat-sangat secure ya teman-teman. Saya juga sering menggunakan ini dalam kondisi saat ini. Oke, next. Nah, ini video pertama saya tentang Microsoft Teams. Teman-teman bisa lihat judulnya adalah Panduan Lengkap Microsoft Teams. Ya, saya upload 2 minggu yang lalu. Silahkan teman-teman cari di YouTube Panduan Lengkap Microsoft Teams jika teman-teman ingin melihat feature lengkapnya dari Microsoft Teams. Nah, dari video ini saya juga telah memandu teman-teman atau bapak ibu untuk menggunakan Microsoft Teams pada saat work from home ya. Ada guru, beberapa guru sudah chat ke saya via WhatsApp, itu dipandu cara penggunaannya, ada yang error juga, dan juga teman-teman mahasiswa banyak juga yang WhatsApp ke saya, ada yang gambarnya miring, ada yang tidak bisa login dan lain-lain. Itu saya sangat open, silahkan jika ada pertanyaan silahkan bisa berkomentar di bawah maupun WhatsApp saya langsung. Oke, langsung saja, gimana sih cara mengganti background?
Oke, saya back lagi dulu ya. Ini sebenarnya sudah ada. Saya pernah mencoba 3 bulan yang lalu cara mengganti background itu, tapi versinya masih beta. Nah, sekarang sudah bisa dimanfaatkan teman-teman, sudah dirilis. Silahkan manfaatkan feature ini. Oke, saya coba login dulu ya di Microsoft Teams. Saya buka Microsoft Teams-nya dulu. Untuk install, silahkan download aja di cari di Google, download Microsoft Teams, nanti ada link yang bisa teman-teman download. Oke, continue. Saya akan login dulu ya. Mas Tawar at my-office.net. Oke, next. Kemudian kita harus masukin password dulu. Ya, sudah login. Ganti background ini sangat bermanfaat teman-teman. Ketika teman-teman sedang meeting, kemudian di belakangnya, contoh di kamar berantakan, terus di belakangnya ada yang aneh-aneh, kita bisa ganti backgroundnya. Selain di kamar, mungkin teman-teman bisa di ruang tamu yang berantakan atau di dapur bisa meeting tanpa harus orang-orang bisa melihat background di belakangnya karena kita bisa diganti. Oke, ini contoh kemarin di video sebelumnya kita telah membuat sebuah grup. Nah, untuk testing kali ini kita bisa call ya. Contoh saya call ke siapa nih? Coba teman saya Irma. Irma itu saya cari di sini saja. Oke, ini. Kemudian saya call di sini ya. Saya coba video call saja. Nah, Irma ini belum angkat sebentar. Ya, Irma sudah mengangkat. Oke, di Irma ini dia tidak menampilkan gambar. Oke, ini adalah tampilan dari background atau gambar saya ya. Jadi teman-teman bisa lakukan ganti background. Ini contoh ada tanggalan ya. Ini adalah tanggalan teman-teman backgroundnya. Teman-teman bisa lihat di sebelah kanan bawah. Kita bisa ganti backgroundnya dengan cara klik More Action di sini. Kemudian di sini ada Show Background Effect. Nah, ini ada banyak pilihan background yang bisa teman-teman ganti. Contoh saya akan ganti di hutan. Tinggal klik saja ininya, kemudian apply. Nah, sudah berganti di sini. Saya close dulu. Nih, sudah berganti gambar hutan ya. Contoh di sini ada sebuah. Nah, ini contoh ada orang di sini. Jadi, gambar kalender atau tanggalannya sudah hilang ya. Hanya ada muka dari boneka ini. Oke. Kita ganti lagi contoh, kita more background effect, kemudian kita ganti contoh ya suasana mungkin, nah ini kantor juga, klik dulu baru di apply. Nah, sudah berubah ya. Nah, tampilan di Irma itu sama persis yang ada di kanan bawah. Ini contoh orangnya, ini mukanya itu dia belakangnya nggak kelihatan. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan di video ini. Jadi kalau mau balikin lagi, show background effect, kemudian dihilangkan, apply. Nah, sudah tangan lagi ya, ini tangan saya. Itu saja teman-teman, itu bisa dimanfaatkan ketika sedang meeting dan di belakang berantakan. Kalau ingin, contoh nih kita kan sedang berdua saja sama Irma ya. Kalau teman-teman ingin add lagi, klik di sini, cari saja. Contoh Andi. Nah, ini diklik saja nanti bisa gabung bertiga, berempat, sebanyak mungkin sampai 250 yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, ini untuk share presentasi, ini untuk mute, ini untuk turn off kamera seperti itu teman-teman. Mungkin silahkan dicoba dan sudah saya bahas di video sebelumnya ya.
Oke, saya hang up atau end call. Itu saya teman-teman untuk video kali ini. Panduannya ini ya. Kita bisa show background effect, kemudian pilih gambarnya seperti apa, kemudian di apply. Jangan lupa di apply. Oke, semoga bermanfaat teman-teman. Buat baru gabung, saya tidak henti-hentinya ingin mengingatkan, silahkan subscribe channel Tawar karena masih banyak sekali tutorial-tutorial yang akan saya bagikan kepada teman-teman. Yang pasti video-video lainnya akan sangat menarik ya, sangat bermanfaat tentunya. Mungkin cukupkan untuk video kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.